baru jam 11 siang, sudah kayak malam. Mengerikan. Nyampe apa tidak dia ke rumah nih, jalan. Lampu jauh, lampu jauh, lampu jauh. Pakai lampu jauh ya? Pakai lampu jauh. Tak nampak jalan. Kacau, kacau. Berdoa, berdoa. Baru jam 11 siang. Oke, ini keadaan di desa Betung Kumpe, desa Betung kecamatan Kumpe, Kabupaten Muaro Jambi, yang saat ini sekitar jam 12 lewat 20 menit. Kondisinya bisa dilihat kabutnya sangat pekat dan udara di sini sangat tidak kondusif, sampai merah langitnya. Balik kanan. Asap semakin tebal karena kan angin. Lanjut angin. Tim SAR Samapta tidak bisa memadamkan api dikarenakan faktor cuaca. Angin. Oke, selamat sore rekan-rekan semua, rekan-rekan pemuda di Provinsi Jambi. Saya Taufan Junedi, Sekretaris Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Jambi. Hari ini kami berada di Desa Kumpe. Di Kumpe. Puding. Desa Puding. Desa Puding di Kumpe Ilir. Kita lihat di lokasi bahwa hari ini masih jam 2:30 sore, tetapi sudah kelihatan seperti jam 7 malam. Di situ kabut sudah banyak, asap telah banyak, jadi jarak pandang juga semakin tipis. Inilah yang membawa asap ke Kota Jambi, membuat ispa, membuat jarak pandang, membuat penyakit untuk kita di Kota Jambi khususnya dan umumnya di Provinsi Jambi.